Hai semua, kembali lagi bersama gue IPMC. Oke teman-teman, jadi kita lanjutkan untuk bermain game Seven Night ini. Oke, di video kali ini gue bakal bermain GUI luar lagi ya. Incorner sekarang udah melaju ke top 10 ya. Oke, dan di video kali ini gue melawan dari Thailand lagi, Pan Club ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu untuk poin sementara ya, untuk rank sementara di sini Indonesia ada yang keberapa gitu. Oke, ada Indonesia di sini. YGS, bang, kayak GG banget ini konvertan Om Aray. Ayo Om Aray, balik lagi. Oke, rank 5 YGS ya untuk sementara, kemudian Incorner di 8, kemudian ada Wakwak Clan ya di 12, nih bentar lagi nyusul nih Wakwak Clan, gila sih biasanya. Oke, lumayan ada 3 hero ya yang masuk top 10 ya, hampir top 10, 3 guild. Oke, di sini gue melawan Pan Club dari Thailand ya. Oke, langsung kita masuk. Pan Club belum terkalahkan sekalipun, jadi 6 kali menang ya, sedangkan kita 5 kali menang. Oke, dan di sini kayaknya mereka udah dapat poin 2 ya, dan udah kehilangan 3 entry atau 4 entry ini, udah 2 nih sini. Dan kita lihat siapa yang diserang aja. Anjir, gue udah diserang, oke. Tapi untung gue bisa bertahan ya, gila IPMC sih. Ya gimana ya, kuat sih bertahannya, tapi nggak pernah dapat poin anjir. Oke, Stouted ya, ini si ya apa ya, pacarnya Om Sabit, lupa si Adit anjir, contohnya gitu ya. GG nih dia, ini kalau pertahanan si Adit anjir jago seriusan, dia jarang banget ditembus aja. Kemudian Orisi sudah dapat 2 poinnya ya, 2 ya. Dan gue bakal nyerang yang tadi nyerang gue, ini dia PC Mumu ya. PC Mumu dia menggunakan sekuat apa ya, dia gunain Batori ya. Batorinya kita lihat menggunakan taun ini, makanan gue ini Batori yang menggunakan taun, makanan bagi Batori gue yang menggunakan blok awak kening gau ganjil, jadi Batori lu nggak berguna pakai taun juga. Oke, dan di sini dialognya kemungkinan menyerang 2 kali ya, tapi baru level 4 sama lo kayak gue lo. Kemudian gokongnya kita lihat anjir, 5000 pixel itu udah level 5 cuy, gokongnya jangan cuy ini. Prejanya level 5 juga, hidden 7 turn anjir, preja hiddennya 7 turn. Jangan-jangan si Chris-nya hiddennya 7 turn juga nih. Iya, sama ya. Chris-nya hidden 7 turn juga. Jadi gue paling bisa ngeciduk nih ke si Delon ataupun ke si Gokong nih. Oke, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kita coba saja untuk melawan PC Mu. Soalnya tadi gue bertahan bisa mempertahankan koin gue dari PC Mu ya. Semoga sama nih. Pas bertahan sama menyerang itu RNG-nya hampir sama. Let's go. I will protect. Anjir. Iya, gede banget si Elin ininya, tombaknya. Tombaknya anjir, lu pikiran lu mesum anjir. Oke. Okay. Nice. Itu 209, tapi gue dapat speed duluan. Nih, nah. Oh ya ini speed. Bukannya udah dirubah, ini masih ada bug-nya, bug view. Artinya yang dicantumin di sini basicnya cuma satu hero doang, ini semua hero. Ngeciduk, awal-awal udah ngeciduk Batori gue ya. Siapa yang keciduk nih, Delon ataupun si Gokong ya. Kita lihat, mungkin si Delon. Delon keciduk. Oke, Delon keciduk. Ini Batori mau ngeluarin awak kenil skill aja. Anjir, keluar! Hilang, bangke! Wah, bahaya nih, Gokong gue keciduk nih. Oh enggak, dia masih kena blok, kalau kena bloknya masih segitu, enggak naik. Kontak, alah anjir kena stun semua, tapi beruntung jadi stun yang nge-skill aja. Beruntung jadi stun, stun. Siapa namanya stun, aduh, mana Batorinya dia nge-skill lagi, Batori gue kena stun, anjir enggak counter. Yah, keciduk anjir, Gokong gue keciduk, ini bahaya ini. RNG gak sama kayak bertahan ini kayaknya. Ini dia berkurang awakening gauntnya. Kena awakening skill dari siapa namanya? Si... Anjir lupa gue namanya anjir. Si Elin nurunin awakening gaunt anjir. Mampus loh, Batorinya mau mati. Hampir aja. Mudah-mudahan nih, kan dari yang gue ini skillnya area anjir, enggak skill yang solo gitu. Skill solo single. Nah, nice. Batori sebelum dia meninggal ya, sebelum dia meninggalkan pertarungan, dia ngeluarin poison dan Batori mati, ini Batori musuh mati, mampus lu. Itu udah kena racun semua tuh yang hidden aja. Lu hidden anjir, lu pada lu mau main game atau mau bersembunyi anjir? Hashtag gak punya hidden 7 turn. Hero-hero gue kena poison semua anjir, bahaya ini cuy. Kesel tuh kalau udah pereja ngeluarin skill, damage-nya sakit loh.
Gak ada counter. Nah, nice. Chris dia untuk counter. Skill atas Chris. Aduh, udah kepake lagi. Eh, will pouring Chris gue. Ukuran Chris mungkin belum pake kayaknya. Mampus, siapa yang mati ini? Mati. Gak mati. Oke, untung Chris butuh. Karena kena poisonnya tadi, kayaknya dia udah immortal aja. Udah immortal tuh. Jadi sisa si Gokong di musuh ini. Protect. Nice, terus spam skill terus aja. Decrease counter rate enggak berlaku anjir, decrease counter rate dusta anjir, decrease counter rate. Mudah-mudahan enggak ada yang mati nih, kalau ada yang mati nih can attack gue kan asik kan. Enggak. Nice. Si Elin aja. Elin yang gede. Apa base skillnya gede banget anjir, ngeluarin skill terus tanpa dia menggunakan jewel use skill ya, sama spesifik use skill enggak pakai sih Elin, tapi skill terus aja. Kan? Imunnya ke doang. Ih, gila nih. Ngeganggu banget sih, padahal dia udah sisa sedikit aja. Bagus lah. Nah, ini baru chain attack aktif kayaknya nih. Preja mati nih kayaknya. Mudah-mudahan Preja mati. Nice, mati. Krisnya mati aja. Dan sekarang Preja sama Gokong mudah-mudahan langsung mati ya. Nice, bisa Preja. Aduh, ah, bang. Gokong masih ada satu kali lagi. Oke, Preja mati, sisa Gokong. Nah, ini yang bikin lama aja, bikin poin. Bikin poin luntur aja. Kalau misalkan ada yang dapat 5 poin, itu gue suka berpikiran aneh-aneh aja. Di meta sekarang dapat 5 poin, gimana caranya? Kalau 4 poin sama 3 poin sih masih... Aduh, Gokong gue mati. Masa gue kalah, anjir? Tapi Gokong gue... Gokong gue dapet gitu ya? Nice. 2 poin nih, 2 poin. Oke, dapat 2 poin lumayan lah. Seenggaknya dapat poin, gak kalah gitu. Oke, kita cari lagi musuh yang lain. Kayaknya ini jangan deh, jangan yang dia lagi aja. Karena jancu nih Renji-nya. Oke, kita cari PC Light. Yang gambar Rudy ini si bangke nih. Komplotan Alem ini. Ini komplotan yang bahaya nih. Komplotan Alem. Oke, berani gak nyerang Alem? Kita lihat Chris-nya. Hidden anjir. Ngapain lu pakai hidden semua? Gila, dari mana dapatnya mereka ini anjir? Hidden. 5000 pitch damage. Wah, sakit tuh Preja aja, jangan deh. Nah, ini boleh nih. Ini boleh nih, Delon. Well, bisa gue ciduk nanti. Oke, attack 2 kali. Kemudian Chris-nya kita lihat. Attack 2 kali. Wow, sakit Chris-nya cuy. Bukan pakai hidden. Oke, 5000 pitch damage kerjanya. Tapi kayaknya gue sanginin nih, biar Chris-nya keciduk anjir. Mudah-mudahan Chris-nya keciduk sih. Soalnya mereka nggak pakai baterai juga. BSTB. Oke, let's go. Mudah-mudahan Chris-nya langsung keciduk ya. Jadi nggak lama pertandingannya aja. Nice, Preja, weapon skillnya langsung gak aktif. Kerjanya ini dupe itu. Oke, dua-duanya ganggu sih. Jadi kan cuma Preja itu ganggu sih, awak yang ganggu aja, kena blok. Aduh, lama lu. Nice. Nah, yang ini nih, ini hero biadab. Hero biadab, bleeding tuh. Bleeding, gak masuk ke bleedingnya. Gue udah pakai resist bleeding. Gila si Elin aja nih, nge-skill terus aja. Electrify nya untung aktif ya. 3 hero kena Electrify itu aja. Oke, kita lihat Preja nya aja. Aktif kali 5000 damage nya. Buset, aktif tuh. Anda nih pengen di block ya. Bang. Kenapa si Elin nih? Sarap kali ya. Masa yang pake Jewel itu sama si Batori deh, yang nge-skill terus sih ini aja. Nice. Bulan Chris yang keciduk. Chris, biar pertandingan gak lama. Chris yang keciduk. Chris. Nah, yang keciduk si Orca aja. Makin lama ini pertandingan kalau begini kan. Yang keciduk si Orca guys, bukan si Chris.
mampus dong digesek lagi awakening kau ke lu. Darkness engulfed in light. Ini dia punya di bumi. Mampus, itu tiketnya gak aktif, wih. Nice, sebelum dia mati, seperti biasa, sebelum Batory belum mati, dia pasti nge-poison dulu. Tiga-tiga hero kena poison, wih, mantep. Untuk fitnessnya kena poison. Gila, Gokongge udah mati duluan. Ampun, nih battle kedua nih. Battle apa sih yang skill dia mulu, anjir. Bingung juga sama si Ellie ini. Lu gak gue kasih jewel sama special trait menggunakan skill aja deh. Tapi lu skill terus dari tadi. Nah ini yang gue mau sih, lu langsung biar bunuhkan hero nih. Ke si Chris. Ah si Gok, si Dialon yang counter Chris, counter. Aduh. Sial, ini ronde 2 nih, jancu ini. I shall be the cataclysm to this land full of lies. Okay, nice truth. Things are getting heated. Wah, dah sih ini. 74,000 lumayan lah. Ada Chris-nya masih full XP-nya. And the light enshrouds darkness. Counter. Nice, sakit. Sakit itu cuy. Ampun. Ini si Ellie makan apa sih di ronde kedua ini? Ronde pertama gak gini-gini amat. Nice. Si Chris udah mau immortal lagi karena kena poison. Poison si Bator ini gue bingung ya. Gak hilang-hilang poisonnya. Nah, modar sih. Si Ellie gue mati aja. Mampus. Oke, okay, udah immortal. Chris-nya immortal. Gokongge udah meninggalkan pertempuran, anjir. Ini bisa-bisa gue berbalik kalah ini. Nice. Jangan ke si Chris, Chris. Sekarang jangan ke si Chris. Tadi gue pengen ke si Chris, sekarang jangan. Mampus, mati satu hero. Oke, okay, perejanya mati. Ini nih, tek-tek yang gue tunggu. Nah, ke si Chris, anjir. Gokong masih ada itu. Ini nih kalau pengen kasih Gokong kasih Chris, kalau pengen kasih Chris kasih Gokong RNG. Tapi sekarang udah nggak tergantung RNG lagi gitu. Gokongnya belum mati kayaknya, anjir. Gokongnya belum mati, anjir. Jadi dia bisa hidup lagi kayaknya ya. Kena stun. Chris, kena stun. Wah, modar. Oke. Okay. Darkness engulfed in light. Mati kata ular sendiri aja. Oke, mati sisa Gokong doang. Bagus, Chris terus basic attack terus sampai mampus. Nice. Oke. Satu lawan satu Chris sama Gokong ini. Ya sekarang pertandingan ya gini. Dapat satu koin ini kayaknya aja. Pertandingan macam apa ini? Belum ada ini yang bisa one skill. Mampus skill bawah. Nice. Udah si gue menang ini. Cuman koinnya dikit. Alah miss anjir. Ini kesombongan yang hakiki begini aja. Counter atau Chris, nice. Oke, okay, berakhir pertandingan lagi tuh. Sekali counter kan modar. Udah bahaya aja, udah immortal. Dapat satu poin akhir. GPG macam apa ini? Tapi seenggaknya gue nggak terpojok ya. Lumayan bisa bertahan satu kali dan dapat 3 koin ya di GPG kali ini. Jadi mungkin video cukup sampai di sini dulu. Thanks for watching video. Yang suka like dan comment video ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe and share this video. Ciao. Pari 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 p